aksi penarikan kendaraan yang dilakukan oleh para debt collector, tayangan seperti yang tadi, tidak dibenarkan secara hukum. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garing PU garing 2012 tahun 2019 terhadap eksekusi jaminan fidusia atau eksekusi penarikan dari kendaraan yang dibeli secara kredit harus melalui mekanisme peradilan. Artinya, prosedur untuk penarikan harus ada penetapan dari pengadilan. Ingat, tanpa ada prosedur, tanpa ada penetapan dari pengadilan, jangan serahkan kendaraan Anda pada debt collector. Ingat, debt collector bukanlah lembaga untuk mengeksekusi jaminan fidusia. Debt collector merupakan penagih utang. Jangan sesekali serahkan kendaraan Anda kepada debt collector. Jika masih ada aksi perampasan atau penarikan kendaraan oleh debt collector, segera laporkan ke pihak yang berwajib.